penampilannya beda ya. Pangkling aku ngantek. Tapi menurutku apik nggo jilbab sih, Mbak. Cara disawang iki rada nyes, rada ancles kaya keramik musala ya kaya. Oh iya. Iya dong. Mbak Nikmah kok sendirian aja sih? Nunggu temannya ya, mau ke Jogja ya? Mbak Nikmah nih ditanyain kok malah diem ae, loro untu opo piye, Mbak? Aduh. Aku tuh bukan Nikmah. Gak Mbak Nikmah. Sopo? Loh. Kenapa, Dik? Ini loh, Mas, ada orang yang sok kenal. Kowe diganggu? Iya, Mas. Kok wani-wanine kayak ganggu yangku, aduh. Ora arti aku sopo? Kowe dak anake Pak Lurah. Lah iya ta. Wes, Mas, yuk do balik wae. Apa lo ngadeni? Kowe dina iki beruntung. Wani-wanine kayak ganggu yangku. Rontok lagi jelem. Jangan. Kowe dina iki yo beruntung. Wah, nek ora yo tak kame-kameha kowe. Mau apa kowe? Eh? Yo nganu sok tutuk nemeneh aku tak tukung ngosek aku. Yo. Kok awas kok ada apa ya? Gemuk. Regepelue. Mana apa, Mas? Mbak Nika nomah pora. Ora nomah, Mas. Mbak Nika lagi lunga, lagi tuku geplong. Glepong. Iku geplong. Glepong. Lah, pokoke iku maksudku. Lah Mas Ibun marene ana apa? Glodin ana pesenan saka Mbak Mela kanggo Mbak Nika dari Widi Beauty Care Series. Mbak Yun kita tambah wayu. Tambah glowing, joss kotos-kotos, konyos-konyos pokoknya. Kau enak Mbak Nika ya? Siap, engkau tak kau Mbak Nika. Dah masih berma apa nanti? Pelungo dim. Pelungo nanti. Nong kota, luru kerjaan. Lah kerjaannya apa, Mas? Yo mbah yo dim. Yang penting kerjanya halal, bayarannya yo akeh, kerjanya kepenak. Win. Wes, aku tak mangkat sih. Yo, hati-hati. Liru dul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati, Mas. Siap. Hati iki sing tak rasa. Ati iki sing lagi loro yen kadung nekat anakmu tak gondol minggat. We mah beruang kutub ning kene iki ngopo? Ngelas ngelus ngelas ngelus pipi ame mbok los nganggo ampril sedina ping 27 lah yo tetep elek kowe ben. Aku bar dikaploki wong kok. Lah kok iso iki? Kamu kan ada cewek, iya ra klige, lah tak kira kancaku tak omongin ritik, tak omongin panjang lebar, jepul ya ora malah aku dikaploki. Mulai dadi talanan kok jual selutak. Ini dikira kaya geleman, wen. Jual mahal sithik dong, kaya aku. Kelarangan kelek pansen rapayu. Aduh,
pengajar itu kan dari sing apik kok malah ngono. Timbange murang murung las ngelus ngelas ngelus pipi rupa melucek. Padha-padha ndungokno laguku iki lho. Iki tak ciptakan 3 hari 3 malam ora mangan sego, Wen. Kok swanger lek kuat, kok ora mati kowe. Bacot omonganmu. Aku man gedang, man lontong ra iso. Iya, lontong kan gak seg. Nah, dengarkan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkat. Masa akal, masa akal. Wes, dungok no, konsentrasi. Ati iki sing tak rasa, ati iki sing lagi loro. Yen kadung nekat anakmu tak gondol minggat. Ati iki sing tak rasa, ati iki sing lagi loro. Yen kadung nekat anakmu tak gondol minggat. Weh, dia sih malah hilang tenan. Minggat nih di munyuk Serbiamu. Hah. Rasakno Wendy ya bocah ra cetha. Berita apa neh? Mas Wendy anterin aku ke tempatnya Mas Iqbal ya. Oh gitu. Oke oke, ayo siap. Mas Wendy yang bawa motornya ya, aku yang bonceng. Tangan kiriku lagi sakit ya mbak. Aduh. Kan ngegas pakai tangan kanan mas. Yang kanan juga lagi sakit nih mbak. Baru proses penyembuhan cedera yang kemarin pas main bola. Main bola bukannya pakai kaki ya mas. Mbak Nikmah gimana sih? Kan aku kemarin tuh jadi penjaga gawang. Mengamankan bola supaya tidak masuk ke dalam gawang. Gawang aja aku jaga, apalagi hati kekasihnya. Mas Wendy bisa aja, yaudah saya boncengin aja. Tolong pegangin dong mas. Oke siap. Makasih. Ntar mbak. Aduh, balik dia. Dah? Yuk. Koran kok gambare wong tuwa, nggo keris, ora enak sing gadis sing semplohe. Duh. Kita poneh iki. Pemuda 37 tahun nekat mencoba mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Namun, niat bunuh diri tersebut gagal karena tali yang dipakai gantung diri putus. Pemuda kok sehulau-hulau ngono piye? Niat bunuh diri kok nganggo tali, tali sing gede sisan rantai sepur ta apa. Pemuda tersebut terjatuh. Beruntung dia hanya cedera kaki. Setelah ditanya motif percobaan bunuh diri tersebut lantaran dia kesal dengan teman-temannya sering ditanya kapan menikah. Weh. Pemuda tersebut frustasi karena tak kunjung mendapatkan pasangan hidup. Menurut warga sekitar, pemuda tersebut juga frustasi lama menganggur. Ya Allah. Malah gila boleh. Loh, lagi makannya wedhus. Ya wedhusnya jile. Genah nak mau cokoran kok ditekan rekon wae. Jalur kerjaan, orang kak kerunak runtuh, bener jadi Joko tuh orang rapi gak abis. Cemek selan dia kakak ngomong. Aku gini mbok ngilingo lek, benek jono lek, yo dia cita-cita masa depan, yo ben iso nikah. Orang kok ngini-ngini yu lapong ngini. Ngomong lah. Malah lu japanin koran, mesti dek jono, dek SC nwi. Garap tugasnya nyontek bener nih bocah ra cerdas bener. Kakak ngomong gak bedoli untung udah kapok itu. Iki lho, itu membahas masalah enek pemuda sing orang duwe bojo, orang duwe gawean
Amek bunuh diri. Si kaya lek Jono. Kok tutupan, Mbak? Ki HP-mu, Mbak? Jaran kepang ngebel. Kowe ndi? Lapo to kan takon no bandidel lho. Sebab fir on. Takok yo malah bales nakoki. Kowe kuwi digoleki Mbak Nikmah. Aku ape rungo. Penong kota. Lah ono apa, Ma? Iki lho Mbak Nikmah ameh belajar posisi. Posisi apa? Posisi apa, Mbak? Puisi, Mas, bukan posisi. Oh, ya iku maksudku, Bal. Maksud apa, Rek? Maksudnya itu Mbak Nikmah aku ameh belajar puisi, Bal. Yo, sesok ae. Iki aku apa yang ngurusi masa depanku sih? Wah, gaya ini ngurusi masa depan, Bal, Bal. Masalah lo berantakan. Wah, dipateh nih. Kenapa, Mas? Ngajar. Masih ke lunga, neng kota jare. Ya wis, Mas, yuk bali wae yuk. Oh gitu ya, sayo. Terus, mundur. Lek ngerti Albert lek? Ngerti. Neng di? Sore langit, nduri bumi. Aku kita kok tenanan lek. Lah rumah samu aku pak ne wapie tekon kok neng aku ki. Karone kau yang gulai Albert ya mah ngopo tadi. Kilo lek. Ana tugas sekolahan apa tak wae iki lho. Tugas sekolahan. Gila taline. Mbok cekel-cekel ape gantung ta piye we? Perlu rapet aku. Dim. Kowe ngerti Mas Dedi apa ora? Oh, wes Dedi. Ngerti lek. Ning ndi? Nyisor langit dur bumi. Tak didoli untung-untungan kok ditekoni metu kok malah ngono. Bajak sawah pakai traktor, kerja rutin ngontrol ladang numpang Harley, ngitung laba panen pakai komputer, kirim order beras pakai helikopter. Stop. Ini Mas. Stop sih Mas. Je, nyanyiin lagu yang romantis. Grimis-grimisnya enak gitu. Oke, lagu romantis kanggo kowe cah loro. Iya, untuk kita berdua. Oke, lagu romantis. Aku tahu kamu seorang bajingan. Aku tahu kamu punya jurusan. Stop, mari sih. Bisa nyanyi pora lagi. Wes dinyanyekno jek kurang piye meneh. Ora umum.
Terus nyanyi wis. Lha kowe iki dinyanyi tenan-tenan kok malah jek utang trimane. Maksudmu piye? Yo ora sing nyanyi wis ngomong, ora sing nyanyi Mas ngono, wis. Loh, menantang iki mesti piye? Sopo kowe? Kowe ngerti aku ora? Sopo? Aku iki kamu sing wong sak desa kene lho. Alah, alah. Nek ana apa-apa tekon Bang John. Bang John. Ana apa-apa nang kene perlindungane ora trimo orang-orang ecek-ecek. Bang John. Sorry Bang. Oh, suara saya salaman-salaman pakai tangan gini. Iki jempolan. Dodok. Salim gini. Nah, ini dek. Ya, salim. Ya, wis. Kowe kono mulih kan ra apa-apa sing adik ben ngene ra apa-apa. Ha. Sampun sing. Dus.